Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Daim Channel. Henry mau di saat yang sangat tepat. Iya, sayang memang kita tidak melihat bagaimana tadi posisi De Paulo Sergio ketika menerima bola, betul, ya. Betul, betul. Dan memang tadi dari play kita tidak bisa melihat, tetapi balik lagi. Ada Belum kembali kepada penonton bawah, kita mau dukungan kita semua. Yang pada ini juga masih berjalan.
mau SPS Pekan Baru masuk ke klub Bulian. Dapatkan dulu sama Tuzamra. Masih berharapan dengan teman dari Karatio. Di sana ada Rudi Ruang. Balik lagi bola ke belakang. Rusak kemana? Barat masih sampai tunggu. Namun kami baru masuk tadi berikan ke Raja itu langsung berlalu. Dan ada tiga lagi lagi selamat sudah. Barat Tuhan, Tuhan juga dan merupakan striker dari PSS. Tengok, Tuhan juga alamat telah berikan kepada Kanjir. Itu proses dari bola permain diberadakan oleh Absolut FC. Kita ketahui Absolut akan masih Kanjir beri-beri masih berjalan ke dalam situ langsung aja. Sekarang tadi itu akan cukup ambil bagian di Liga 3 sebab bola ini Jopin Gideon lagi masuk sekali Jopin yang diberikan dari Jopin Wimpel satu dia diberadakan oleh pemain dari ke Absolut FC. Yang juga merupakan spot dari Semang Padang, Henry Mosu akan melakukan tekanan bebas dari kanan gawang dari Rudi Gideon. Berapa waktu pemain dari Kota tentang bebas dari Mirsa Kelola merubah penyelitian menjadi satu sama untuk sebuah kegiatan baik Absolut FC maupun yang merupakan pemain dari KS masuk tadi. Dan juga Semang Padang dan kemudian klub yang dipilih saat ini bagi Ustaz adalah PSM Makassar. Memperingati berikan pada WB di sana ada Kusun Gideon. Kusun Gideon yang merupakan striker dari PSM Makassar. Mani Ustaz Balona berikan kepada Rudi Ruang. Masih Rudi Ustaz Lajun Hadi. Bagus dari Ustaz kontra 2 sehingga Ustaz. Dapatkan di sini dari Kenapa. Waktu mengadir 2 sehingga waktu tadi dia sadar bahwa saya akan mengirimnya oleh Henry Mosu tadi. Di sana ada Dika Dika Sotorga gol dari Absolut tadi disediakan oleh Alan Marta. Sedangkan ini adalah PSM Makassar yang sebelumnya pernah membuka Semang Padang Arena Malang Berita Jaya dan juga POM Sumbar 2012. Dan kepada penonton saya harap juga ada yang masuk ke dalam lapangan. Selagi penonton saya harap juga tidak ada yang masuk ke dalam lapangan.